hadirin, kita saksikan bersama pertunjukan wayang kulit Palembang yang akan dibawakan oleh dalang Ki Agus Birawan. Tepuk tangan buat semuanya. Sikok Pak
selain rumah. Sampun Prabu ke negeri Pandawa niki ayo ningali kami Kakang Prabu kena kami niki sampun nanawin Kanjeng Rama dir Kakang Prabu iku sampun selayanya kita niki keluarga selayanya saling ingat supaya salin silaturahmi kita nano putus nama ikilah kayang kita contohkan kita mesti telapkan sama anak-anak kita mungkin bahwa kita niki bertulur mesti saling kunjungi supaya tahu sinten keluarga kita kalau kita nano saling kunjungi sinten keluarga kita tahu-tahu pas waktu berbalai pas waktu berkocok nah didami kan sami umpuo nah umpunya masih pemisahan tak tahu nah itulah akibat karena kita tidak saling kunjungi lagi dan dobrang praite dio kan dobrang wonten Nabi Kandang Prabu. Tampak pun di kadipaten yang dipimpin Raibu. Di Kandang Prabu. Sandang pangan di kadipaten yang kulo pimpin sami sekali cungkup Kandang Prabu. Nano kekurangan Nabi-Nabi Kandang Prabu. Nah, meninggi lagi musim penyakit. Dikana biasanya bulan Desember, bulan ini banyak hujan. Segala tempat itu jadi lembab, tergenang dengan banyu-banyu. Nah, kamu adakan gotong royong, adakan berembuk di antara kampung kamu ini. Ayo ngeresihkan got-got, kalau kata nyamuk. Akibatnya wenten penyakit. Meninggi lagi mengabak wenten penyakit demam berdarah. Nah, penyakit niki nano wenten ubatnya di Kandang Prabu. Asam malir caturan di negeri Pandawa, amalir caturan atumpak tumpak rawuh Raden Arjuna siko malir di Pandawa. Thank you.
tumpah-tumpah masuk ke negeri pendawan ini. Kakang Belpudo, Raden Arjuna. Dan ketika Raden Arjuna di belakang kau itu sudah ada Raden Arjuna. Kau datang-datang ke negeri pendawan ini kacau nak ngaruh biru kau. Apa itu kau? Bunuh paksa di kepala kau. Kulo Raden Arjuna yang asli kan orang. Jadi yang boleh dibuhi kau? Kalau niku bukan Arjuna asli kan orang. Buktinya, sinten yang ngelewang video, yang sepanjang jalan kemana-mana. Kulo berewang dengan si Pedro dengan si Gar Kanduel kulo. Oh, mana itu? Si Pedro itu mana? Mana dia tadi? Mana kulo dia tadi? Nah, bingung dalam dia kok bingung. Betul betul kau sih. Ketangan ini baik kau utang kau tu bayar. Put sini. Kau kena kapok juga aku ini. Lunas hutang kau, mpele. Apa dia ketangan ini kau, tingkok pules ke kau. Ya, jadi lebih sakit. Aku yang kecil gusti, tidak kati apa-apa kau tahu apa pulok wakai aku baju lagi tidak kati aku di gusti. Itu lagi jalan lagi saru. Nak bayar utang. Itu utang adalah kewajiban kau. Ini kandung ragu. Gencang kulo. Selami kulo berjalan selami kulo betapa di hutan perlindungan si Pedro nikilah bencang kulo niki menandakan kalau kulo niki Arjuna yang asli Kandoprabu. Akulah yang asli Kandoprabu. Waktu aku betapa si Pedro ini hilang, dia selalu main-main tak tahu kemana. Jadi aku balik dewean. Kakang Prabu Kresna, makbuni Kakang Prabu, dua-duanya sama. Yang sias ngaku Raden Arjuna asli, yang sias manir ngaku Raden Arjuna. Kulonano ansal mutus ke masalah ini kan Prabu. Iya gerai ini. Nah kita adukan sayembara ayam barang ini. Kita uji kesaktian dua itu orang Arjuna. Kakang Prabu tahu sampai dipuni kesaktian Raden Arjuna yang asli. Amangko Raden Arjuna yang asli dengan yang palsu adik kongkon melok sayembara abu perang tanding asinten yang asli asinten yang nano amatu kejabo Raden Arjuna. Oh,
Hanya kurnia sama, aku tidak takut. Waktu kau rakyatlah gunung, aku yang maju. Kenapa aku sini, aku bulus tuh akan gunung. Kau rakyatlah gunung. Biarlah sampai 7 hari 7 malam, anak yang kalah. Dan ini kalau kau buinten, buinten saya marah sesiko. Sinten yang ayun masuk ke jeru kendiniki, adiolah kare Arjuna yang asli. Kandung kak. Iya kak. Ini saya marah yang kedua, sinten yang kau ke jeru kendiniki, adiolah yang asli. Amangkorahit Arjuna yang palsu, dikompor oleh Prabu Kresno, masuk ke jero kendi, ditutup oleh Prabu Kresno kendi bertala.
Seperti Pertala, adi kompak oleh Prabu Kresno digawa oleh Raden Gatut Koco, adi masuk ke jero Gunung Kawo Candra di Muko, adengan Mak Iki, aman sentoso malir di negeri Pendawo, ama kecaturan di Karangpak.